Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat bersama shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya untuk kesempatan haji kita pada kesempatan ini adalah keutamaan membaca Al-Qur'an dan keutamaan mengkhatamkan Al-Qur'an dengan beberapa penjelasan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna doa sak temene ndonga iku yustajabu iku disembadani apa ndonga inda khatmil Qur'ani ing dalem ngatamake Al-Qur'an. Fakat ruwa mengko teman-teman ngeriwayatke sapa Tabarani sapa Imam Tabarani marfu'an khali hadis marfu. Rupane hadis niki man khatama Al-Qur'an. Man sapa wong iku khatama iku ngatamake sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Walahu mengko iku tetep kudu man khatama Al-Qur'an dakwatun utai donga mustajabatun kang disembadani. Wa fi syu'bi lan iku tetep endan kitab syu'bi min hadis Anas saking hadis Anas. Marfu'an hadis khali hadis marfu. Man qara al-Qur'an utawi wonten lafal man qara al-Qur'an. Man sapa wonge iku qara iku mau sapa man al-Qur'ana ing Qur'an. Wa hamidalan muji sapa man ar-Rabba ing pangeran. Wa sholalan maca shalawat sapa man sapa tiyang ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfar lan nyun ngapura sapa tiyang Rabbahu ing pangerane tiyang pangerane man. Faqat talaba mongko teman-teman numpre sapa tiyang al khaira ing kebagusan atau keberkahan makanau ing dalem panggonane tiyang. Artinya di sini adalah bahwasanya sebagian dari keutamaan membaca Al-Qur'an adalah bahwasanya orang yang berdoa ketika seseorang telah mengkhatamkan Al-Qur'an maka doanya disembadani atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan hadis marfu dengan sebagai berikut. Hadis berikut, siapa yang membaca kemudian ia mengkhatamkan Al-Qur'an, maka orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an maka itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab yaitu kitab Asy-Syu'bi ya yang sumbernya dari hadis Anas dengan hadis marfu. Di situ ada hadis sebagai berikut bacaannya. Siapa yang membaca Al-Qur'an dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disertai dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia mengampuni dan ia minta ampun dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an itu disertai dengan memuji, membaca sholawat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia sesungguhnya adalah telah memperoleh kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang tertanam pada dirinya. Dirinya adalah penuh dengan keberkahan-keberkahan karena telah mengkhatamkan Al-Qur'an, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Waru yalan diurata ka apa hadis an Abi Musa Al-Asy'ari sang Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Musa Al-Asy'ari kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhuru utai suci iku satrul ilmani iku separone iman walhamdulillahi walhamdulillah utawi muji lillahi maring Gusti Allah iku tamlau iku bisa ngebak-ngebake apa muji dumateng Allah almizana ing timbangane amal. Wa subhanallah utawi ma'a subhanallah alhamdulillah iku tamla'ani iku bisa ngebak-ngebai apa ma'a subhanallah alhamdulillah au tamla'u utawa ngebak-ngebai apa subhanallah alhamdulillah ma ing berkara bena sama'ing dalam antarane langit wal ardilan bumi. Wa sholatu utawi sholat iku nurun iku dadi nur atau cahaya. Wa sodakotu utawi sodakot iku dalilun iku dadi dalil utawa dalil utawa dalil. Wa sabru lan sabar iku diain iku dadi cahaya dadi sinar atau cahaya. Wal qur'anu utawi al-qur'an iku hujjatun iku dadi hujjah atau hajid dadi dalil dadas dalil laka dumateng siro au alaika utawa melarat ingatasi iro.
kulun nasi utai saben-saben menungso iku yagdu iku ma iku yagdu iku manjing manjing ege boneko manjing siang sapa kul sapa annas yagdu iku manjing siang sapa annas rawas ngeretaun hadis sapa rawas sampun ngeriwayatun hadis sapa muslimun sapa imam muslim fi sahihi dalam kitab sahih imam muslim. Artinya di sini adalah hadis yang sumbernya dari Abi Malik Al-Asy'ari. Abi Malik Asy'ari radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kesucian adalah separuh daripada keimanan. Membaca hamdalah yaitu alhamdulillah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah adalah memenuhi timbangan-timbangan amal kita besok pada hari kiamat. Dan membaca subhanallah alhamdulillah, keduanya adalah subhanallah alhamdulillah, bacaan tasbih dan bacaan alhamdulillah, kedua-duanya adalah yang memenuhi amal-amal kita besok pada hari kiamat. Dan keduanya atau dua-dua atau apa itu salah satunya subhanallah alhamdulillah adalah bisa memenuhi apa itu amal kita antara langit, antara langit dan antara bumi. Sholat kita adalah cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita juga menjadi dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita adalah menjadi cahaya kehidupan dan Al-Qur'an adalah menjadi hujjah, menjadi dalil untuk kita semua ketika kita semua besok apa itu menghadap di alam akhirat atau bahkan sebaliknya. Al-Qur'an akan memberikan mudharat kepada kita semua karena Al-Qur'an tidak pernah kita baca atau kita membaca tapi tidak mau mengamalkan yang kandungan yang ada pada Al-Qur'an. Setiap manusia maka akan manjing, akan masuk waktu siang, waktu pagi dan waktu sore. Maka semua waktu silih berganti. Maka gunakan waktu itu untuk bisa memenuhi amal-amal kita yaitu dengan membaca tahmid alhamdulillah dan membaca tasbih subhanallah dengan melakukan sholat, melakukan sedekah, melakukan sabar dan membaca Al-Qur'an setiap waktu apabila mampu untuk kita gunakan seperti itu. Maka itu adalah sebaik-baik amal kita, waktu yang kita gunakan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yaitu Sahih Muslim. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza kana mangkonalika ana nalikane ana apa yaumul kiamat apa dino kiamat waqafa mangko ngadeg atau berhenti atau berdiri apa Al-Qur'anu apa Al-Qur'an mauqifal ikhtijaji ing dalam panggonane gawe hujjah Al-Qur'an fa imma ayahtaja mangko anak-anak pun yen to ekipun gawe hujjah apa Al-Qur'an lil abdi balik manfaat dumateng kawulane wadalika utawa mengkono-mengkono Al-Qur'an sedadados dalil dumateng kawulane ida amila nalikane nglakoni sapa wong bi kelawan Al-Qur'an wa imma ayyahtaja lan anak kale yen to dadi dalil ati dadi hujjah apa Al-Qur'an alal abdi melarat atau berbahaya dumateng kawula wadalika utawi Al-Qur'an sing saged bahayani dumateng kawula iku ida khalafa nalikane nulayani sapa tiyang sapa wong maing perkara jaakang teko abi serta nima apa Al-Qur'an. Artinya di sini adalah bahwasanya besok pada hari kiamat maka kita semua akan mendapat beberapa pilihan. Ada dua pilihan. Apabila Al-Qur'an itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, kita berpedoman pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an kita baca kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka besok pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan menjadi dalil, Al-Qur'an itu akan menjadi penguat, Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat untuk kita semua besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semua ketika kita semua adalah butuh pertolongan, kita akan ditolong oleh syafaat Al-Qur'an yaitu pertolongan Al-Qur'an. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang tidak mau berpedoman dengan pedoman hidupnya yaitu Al-Qur'an,
pedoman hidup yang benar, pedoman hidup yang kuat, pedoman hidup yang penuh hikmah, pedoman hidup yang lurus, yaitu Al-Quran. Orang-orang yang berpaling kepada Al-Quran, dia tidak mau melaksanakan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran, bahkan dia adalah orang yang menentang dengan Al-Quran. Maka besok pada akhir hari kiamat, maka orang tersebut pun akan tidak mendapat syafaat Al-Quran. Bahkan Al-Quran akan memberi mandor kepada dia. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau berpedoman pada Al-Quran. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, mulai kecil sampai dewasa, sampai tua pun, sampai kapanpun, selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran adalah menjadi pedoman utama untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua adalah selalu orang-orang yang selalu mengikuti Al-Quran, dan kelak semua kita semua akan mendapat syafaat Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua ngaji pada kesempatan ini. Dengan demikian, maka apa itu kehidupan kita ini adalah pedoman yang paling utama kita gunakan adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang sangat mulia, menjadi kitab suci bagi kita semua umat Islam, dan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya para alim, para ulama, sebagai pewaris ilmunya para nabi. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.